Oke, baik teman-teman pecinta tanaman, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips perawatan apel India jumbo atau apel putsa ya. Di sini posisi bunga pentil dan berbuah besar. Di sebagian sudah agak membesar buahnya, kita bungkus ya supaya apa? Tidak terkena hama, biasanya ada lalat yang hinggap dan bertelur sehingga membuat busuk di dalam buah. Oke. Kita bungkus seperti ini ya. Nah, agar aman. Ini sudah kelihatan hampir masak. Ini warnanya sudah agak kuning. Di sini saya mau melakukan pemangkasan ya. Di video sebelumnya kami kita pangkas total, kemudian kita pupuk dengan pupuk NPK TSB KCL, kemudian saya pupuk lagi susulan dengan TSK KCL yang lumayan banyak. Kemudian sekarang waktunya pemangkasan tunas-tunas yang tidak diperlukan, tunas-tunas yang tidak produksi kita pangkas agar nutrisi fokus ke buah. Jadi fokus ke pembuahan. Oke, di sini banyak sekali buahnya. Banyak sekali pentil buah. Ini ya. Ini di sini banyak sekali bunganya. Nah, ini tanaman terlalu lebat. Nah, ini perlu dikurangi. Apa yang harus dikurangi? Simak videonya sampai habis biar enggak simpang siur informasinya. Oke, baik. Oke, saya naik ke atas, lihat posisi buah. Posisi yang di atas buahnya sudah lumayan lebat. Ya, lumayan lebat yang di atas, soalnya ya kebagian sinar ya, kebagian sinar. Yang di bawah itu buahnya enggak terlalu banyak, soalnya terhalang sinarnya, tapi ya tetap ada buahnya. Yang di atas banyak sekali yang jadi ya, ini kelihatan sudah agak membesar, sudah hampir waktunya kita bungkus biar enggak keduluan hama. Oke, banyak sekali buahnya di sini. Nah, kita sekarang lakukan pemangkasan ya, langsung saja. Oke, baik, kita mulai dari bawah ya. Kita mulai dari bawah. Nah, seperti ini. Nah, tunas-tunas yang tidak produksi ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, tunasnya nggak membawa bunga atau nggak membawa buah karena di sini apa sinar nggak masuk yang di bawah. Kita potong saja biar nutrisinya bisa tersampaikan ke buah ini. Ini nggak membawa bunga, nggak membawa buah, kita potong semua. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi tunas-tunas yang seperti ini, tunas-tunas kecil yang seperti ini, atau tunas yang tidak produksi, nah, contohnya seperti ini, tidak ada bunga, tidak ada pentil, kita buang. Oh, yang seperti ini jangan dibuang. Ini ada buahnya. Nah, ini ada buahnya. Ini juga ada buahnya. Nah, ini tidak ada buahnya, tidak ada bunganya, kita potong. Ini
seperti ini kita potong. Oke. Jangan ragu-ragu, potongi saja. Nah, biar apa? Kita membuat jalan untuk cahaya biar masuk. Ini kita potong. Nah, seperti ini. Nah, ini enggak ada petil, enggak ada buah, ya kan? Ini artinya ini tidak produktif, kita buang. Ini juga kita buang. Ini juga kita buang. Nah, ini juga kita buang. Ini enggak produktif. Nah, kita buang. Nah, ini juga. Nah, lihat. Enggak ada bunganya, enggak ada buahnya. Nah, ya dah, kita buang. Yang ada buahnya kita biarkan. Nah, biasanya kalau sinarnya nggak bisa masuk, buahnya nggak bisa maksimal, atau buahnya berbuah nggak banyak. Tapi kalau yang terkena sinar matahari full, biasanya bunganya dan buahnya pentil banyak sekali. Ya, karena ini terhalang, ini tidak ada buah. Kita pangkasi bersih. Nah, yang ada buahnya kita sisakan. Nah, ini rata-rata tidak ada buahnya kalau terhalang sinar matahari. Jadi kalau pengen buahnya banyak, nah kita pangkasi yang sekiranya bisa tanaman ini bisa tercukupi sinar mataharinya. Jadi fotosintesis bisa lancar. Enggak usah ragu-ragu kita potong, karena putsa ini ketika kita potong akan muncul tunas baru. Tunas baru kalau biasanya kalau tunasnya ada di luar, ada di luar, enggak di dalam seperti ini di dalam naungan sehingga terhalang. Jadi yang tunas-tunas yang berada di sini kita potong semua ya, biar enggak buang energi, biar enggak sia-sia. Jadi lebih maksimal fokus ke arah buah. Oke, baik. Nah, nanti rata sampai semuanya di, nah, istilahnya rantingnya disortir ya. Jadi ranting-ranting yang tidak produksi, tidak produktif, kita buang ya, jangan ragu-ragu. Oke, dan jangan lupa disemprot ya. Biasanya ada hama, kita semprot ya, yang pakai insektisida. Ini biasanya ini ada lalat seperti ini mengganggu sekali. Nah, itu musuhnya petani apel buat saya. Ini dan ini lagi. Ini mengganggu sekali. Oke, baik, seperti itu. Nah, ketika kita sudah melakukan pemangkasan, bisa langsung di, kalau fase generatif seperti ini, fase pembuahan seperti ini, buahnya sudah pentil, ada yang besar. Nah, ini setelah pemangkasan dipupuk dengan pupuk kandang dengan TS KCL. KCL-nya agak ditinggikan supaya bunganya tidak rontok, atau KNO3 putih. Nah, seperti itu ya. Thank you.
itu ya. Oke baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share channel kami, dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan. Barangkali teman-teman ada yang minat bibitnya, silahkan hubungi kami, lihat di deskripsi video di bawah ini. Oke baik, terima kasih.